Maya. Apa? Neng Maya itu ada lagunya. Maya, kaulah. Maya, jangan kau tinggalkan diriku. Aduh, mau banget. Alah, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore sahabat Rizwan TV dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan terutama sahabat selalu dilancarkan untuk menjalankan ibadah puasanya. Baik sahabat, kali ini saya mau berkunjung lagi ke rumahnya Neng Maya sahabat. Mau ngikutin aktivitasnya keseharian Neng Maya sahabat ini pukul 4 sih sahabat ya, 4 sore sambil menunggu buka puasa sahabat ya. Yang main kesini lagi ke Neng Maya karena Neng Maya mumpung ada di rumahnya, katanya takut keburu ke gunung kan ntar susah ketemu sama Neng Maya sahabat ya. Kemarin kan si mamanya pulang sahabat sakit, kalau sekarang mamanya atau bapaknya sudah berangkat lagi ke gunung sahabat. Dan Neng Maya sini bersama mamahnya berdua sahabat, katanya saya mau ke sini sahabat berkunjung lagi ke rumahnya Neng Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, ada si mama lagi nakel. Assalamualaikum ma, sehat. Sahabat, ada Neng Maya. Mana aja kamu baru nongol? Ada gak kemana-mana? Salah, kamu nanya. Alah, sahabat. Kirain udah lupa. Enggak dong, masa lupa sama bidadari. Kenapa? Lagi apa? Kamu nanya. Sahabat, jangan begitu atuh, serius ini mah. Ngereng tempe. Som kan ya? Som lah. Kirain tas bocor gitu. Jajan ya. Insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan jajab. Kumaha mah? Sangu harus disiapkan boleh ya. Itu iya nanon teh masak nasi na sur-sur teh yang mamah. Ya tak gitu dulu aku nanon. Apa nanya? Apa nanya kuasa? Maka ini kan sok hawa anak itu, sok mahnya. Padahal duaan iya salit mah nyangu mah tengeng ser-ser. Kemarin mah kok ngomong, bapaknya kena kalur sangu juga anak. Pami si bapak di gunungnya lirainya. Lirai merenang dalam bumi. Tuh itu sahabat. Si bapak mah tidak bertahan di rumah itu sahabat. Jadi bertahannya tinggal di gunung si bapak mah sahabat. Lagi bikin apa itu teh? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Lagi nyambal. Kenapa? Mau bikin itu apa? Gorengan. Ada tempe itu. Tempe di tipungannya biar kriuk-kriuk. Bukan. Coba lamot. Lamot kan Neng. Ih, sama. Udah ada. Neng. Neng tutup sangu Neng. Itu nak acukna lucu nawe. Tuh sahabat.
kirain yang makainya. Kalau yang makainya jangan disebutin. Lucu sama tuh. Itu teh baju apa? Baju tidur bukan? Baju tidur lucu. Alah, sahabat, ini hurung. Sering mah? Gak tahu abang mah. Mama batur oh. kirain ke abang. Nah, abang mah gak tahu. Ih, sahabat tuh, suka begitu neng mah ya malah. JJS neng. Ayo. Tapi belum beres satu ini. Harus beres dulu ya. Iya dong. Harus beres beres. Cuaca nama ge itu apa? Mau hujan, gelap. Oh sahabat. Lagi bikin goreng tempe sahabat. Lapar ini tena. Namina ge saum kamu teh. Oh, namina ge saumnya. Kamu udah bicara. 10.000 sakit. Ya, ini 2 kilo. Mohon. Coba ya, Neng. Pilih itu. Pangset. Pilih pangset. Paset deh. Nah, ayah abang, jadi ku abang kayak mem. Alah, sahabat. Si Mahfar pan. Puasa. Puasa abang. Ya mau buka yang gitu. Ngoal, betah kene apa? Baru. Aduh. Loh, sahabat. Nemel lagi. Jangan kebanyakan micin apa? Itu mah sako ya. Digulai-gulai tepungnya digulai. Itu teh biar apa? Biar kriuk-kriuk. Enggak. Terus apa tuh? Pakai tepung gitu. Di bala-bala. Bala-bala goreng tempe. Terus? Pakai tepung. Kalau ingin kriuk mah, sebenarnya yang terus kebuka gitu jadi hangat. Oh, ngegoreng nanatenya. Itu ya si goreng nangkin. Semua JJS. Lah sahabat. Udah neng. Belum mati. Belum. San, paset. Hah? San. Alim ah. Kan sama. Belum paset. Itu ya sebakat berarti tandanya teh yang gerak kawin deh. Astagfirullah. Ya sahabat. Biasa geninganan kata orang tua, kata orang-orang kalau masakan terlalu pangset itu tandanya pengen nikah lagi. Gak apa-apa, tuh pengen nikah geda belum mesena. Belum gaduh dari suami. Belum punya suami lagi. Alah sahabat. Digaskan lah nanti maunya. Usaha digaskan sama Rizwan. Amin. Amin gitu. Amin dong. Aduh sahabat. Neng, kamu gak dicariin orang tua kamu apa? Kan ada. Gak ada. Cariin. Enggak maksudnya soalnya setiap malam selalu hari dalam mimpiku gitu. Selalu melayang-layang. Alah. Alah, sahabat. Nggak mau capek tuh. Suka capek tuh. Nah, mana? Gitu lah, goreng gitu lah. Nggak mau capek, mah. Ya, itu mah terserah. Aku masih suka, tapi orang sih nggak tahu. Kalau itu sih abang nggak suka, kecuali Neng gitu. Alah, sahabat. Ah. Udah? Di mana? Hah? Mau di sini? Kalau diajakin buka di sini boleh gitu. Kalau gak diajakin abang mau pulang. Buka di rumah sama mama. Iya. Begitu. Di sini aja. Alah, sahabat. Siap.
Bapak munurkeun moal. Nih. Da teu munur, mah mentol. Alah, kalau maju kena. Kenapa? Enggak tahu. Aduh, sahabat. Duh, sahabat suka begitu lah kalau Neng Mayang. Neng, kasih pantun dong. Buat sahabat Ariswan. Aku ingin punya kereta, kereta yang beroda tiga. Aku ingin punya cinta, tapi cinta yang bisa dipercaya. Alas, sahabat, meledak. Tuh sahabat, Neng ya. Sekarang malah sudah jago pantun sahabat. Di setiap apa episode bersama Neng Maya pasti selalu ada pantun sekarang Maya Neng ya. Insya Allah. Karena sudah pinter diajarin terus sama si mamahnya katanya sahabat. Halo. Mau di mana digorengnya Neng? Di hau. Oh di bawah di hau. Di tungku. Di tungku. Tuh sahabat. Nanti mau bikin apa goreng tempe Neng, jangan yang goreng atau yang bagus aja. Cahaya yo, lampu yo. Juga kalah sama kecantikan Neng Maya. Oh, nih enggak tuh kegomba. Mau kemana? Tuh sahabat itu si mama. Nah itulah tempat kamar mandinya Neng Maya di luar sahabat. Iya belum dibenerin lagi ya, udah pada copot itu lagi tuh, udah pada copot sahabat ya. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya Neng ya buat dibangun lagi kamar mandinya biar biar tertutup siap. Amin, mudah doakan aja ada rezekinya abang. Amin. Cerita lagi cek. Itu. Aduh. Tuh kan sakit. Tuh dipasangin itunya. Nyalain atuh itunya. Udah nyala. Oh udah. So tau diri mah udah. Maaf ya sahabat, agak gelap ini teh ya, karena di ruangan di dalam. Dipasang mau di dia. Nah, tidak jangan bangun dalip. Aeta, buat. Tasian. Jangan begitu. Aku ini manusia, jangan sampai dimasak. Alah sahabat, imut nah. Sana napa rum neng? Mana ruoget tuh? Bergaya wae, sana tadi asurkan. Hei, ku maha mentutung. Hei, satu tutung. Tuh, nah, padamu tuh. Kau tarik teing sana. Bakar-bakar. Bakar apa? Bakar hatimu biar mateng. Alah sahabat gak boleh atuh ah. Udah panas Neng. Mah teseurnya mah di iya pantun diajar kena si Neng. Cun siap. Tesep. Kumaha sep si sahabat. Ya, kemarin, wah, ada mungkin gegera, ada muncul, muncul deh ide nak, warna nama. Mungkin tadi si mamah mikir, naon deh ya bikin pantun cina, itu mungkin diturunkan deh kasih Neng. Tuh sahabat, lagi bikin goreng tempe buat nanti buka puasa. Kalau beli mah gak ada uang. Beli tempenya aja ya, iya tuh lebih hemat gitu, lebih irit. Kalau kita bisa mah ngapain beli di orang gitu. Tepungnya juga dikasih orang ya? Dikasih orang siapa? Alhamdulillah ya, dari hamba Allah. Iya alhamdulillah nih.
ada yang nasi. Jadi ada gitu buat buat bahan puasa ya. Minyak. Minyak nah adanya. Bakat bulan puasa mahnya mau pangset mau enak gak enak wajar neng. Gimana kan ini buat nyiapin calon suami. Lah sahabat. Masa pangset ini. Ya gak apa-apa tuh kan kalau bulan puasa di apa wajar gitu kan gak dicicipin dulu. Ya tinggal apa pakai itu aja apa perasaan kira-kira. Gitu kira-kira gitu jangan kebanyakan jangan terlalu sedikit aduh sahabat bikin terngiang-ngiang ini teh sahabat di telinga saya apa mudah-mudahan aja ya sahabat lain digaskeun aduh sahabat Neng, jangan terlalu pede. Aku rindu kamu cuma sedikit kok. Sedikit berlebihan. Alah, sahabat. Awas tutup itu goreng tempe, sahabat. Aduh. Gak boleh atau gak boleh gombal mulu. Tidak, gak ngegombal lah bang mah. Kan ngasih pantun gak bisa gitu. Dong. Ya kan kemarin mau belajar ke si mama kan itu nggak boleh katanya khusus buat anaknya. Kata siapa heh? Ya, kemarin. Jadi nggak jadi ya nggak jadi puasa di gunung. Tapi kalau sembuh si mama pasti kagum. Jangan itu. Ntar abang kalau kangen gimana? Kagum gunung ya tuh. Alah sahabat harus ada perjuangan. Iya tuh. Aduh. Katanya sayang kok sebulan kemudian ngilang. Alah sahabat. Siapa itu? Kamu enggak lah. Neng. Mandi apa yang enggak basah? Enggak tahu. Enggak tahu. Mandirikan rumah tangga bareng kamu. Alah, sahabat. Gosong geraknya iya, nah. Tuh, gosong. Enggak tuh, enggak apa-apa. Tuh, sahabat. Tungkunya juga di rumah Neng Maya masih alami. Masih pakai apa? Hau ya. Tungku. Alah. Bejat-bejat ini teh gara-gara kecahan. Kecahan gimana? Banjir. Banjir dapat ya dia. Tuh sahabatnya tanya. Kebanjiran dari belakang kan ada sungai kecil apa namanya? Irigasi ya atau solokan ya kalau bahasa Sundanya itu sampai meluap ke atas sampai masuk ke sini katanya sahabat airnya sampai korban itu tungku jadi jadi pecah begitu awalnya kan air dan masuk kepanasan begitu jadi pecah tutung neng. Kenaunya itu mas lebihnya. Neng, tahu gak perang apa yang bakal kita berdampingan? Apa? Gak tahu atau aku mas sekarang mah ngeblank aja gitu sama gembala. Gak tahu ya. Perangkat alat sholat di waktu ijab kabul. Alah sahabat. Dirimu.
Udah. Jangan nangis. Udah sahabat. Aku lagi sakit. Ya enggak apa-apa kan, biar cepat sembuh ya mah ya. Gitu. Kalau sendiri pasti murung, mikir ini itu. Kalau ada yang nemenin kan ada yang menghibur. Masa gitu. Iya, bisa tertawa. Ini ya begitulah. Mohon maaf ya sahabat. Apanya kurang air? Oh jadi ini lembek. Keras. Keras cintaku padamu. Alah sahabat, meledak. Tuh, ini jago gombal. Mak, meletus sih. Mateng neng. Cobian helang mah. Ya semua bang. Diribu. Gak boleh puasa. Sahabat, udah mateng kayaknya. Enak sekali nih. Dek teh pangsetnya. Oh pasti enak nih. Kalau buatan yang Mayama. Selalu meledak gitu. Wis. Kerocos, gurih-gurih nyoy. Ngirit. Buat besok. Beli lagi besok mah. Gak ada uang. Tadi beliin ku abang. Dibeliin dari dulu, enggak. Eh, kumaha hamarang daang, lagu barang daang, bulan iyo. Sat kemana mana? Kan di abang masih ada uang. Buat lebaran dong. Kan nak buat nanti mah ada kan, ada lagi ntar. Percaya aja rezeki itu datang dari mana aja gitu. Yang penting kita selalu semangat untuk bekerja dan ikhtiarnya begitu sahabat ya. Wangi. Sewangi apa? Daging. Itu sambil bakar itu juga nih. Iya dong. Daging ayam. Ala sahabat. Tungir. Apa itu tungir? Ah. Apa pantatnya ayam. Oh, emang suka tungir. Mama. Oh, mama. Kirain buat neng gitu, tungir. Biasanya kan itu dah ini mah belinya tungirnya bukan dagingnya. Ada oh. Kirain buat neng gitu atau buat abang. Emang suka. Nggak boleh katanya. Kalau belum menikah itu jangan makan tungir. Kenapa? Alasannya? Harus. Kumaha mah? Bisi enu nungir ke? Nungir ke itu apa? Emang kumaha nungir ke? Ya. Sahabat katanya kalau yang belum menikah mah jangan makan tungir. Neng, sebetulnya itu daging yang paling enak, Neng, tungir tuh. Katanya sih. Paling gaji gitu. Iya, katanya. Iya. Jadi anak-anaknya itu gak boleh karena takut kehabisi. Oh, gitu ya. Terus di itu, sahabat, gak connect, Neng, Maya. Kok enggak? Woy, cek apa deh. Oh, woynya, gitu. Neng Maya. Apa? Neng Maya itu ada lagunya. Maya, kau lah. Gimana nyanyi teh? Gak bisa, kamu yang suka karaoke. Maya, jangan kau tinggalkan diriku. Aduh, mengganggu. Alah, sahabat. Udah ah, jangan itu dulu. Baik sahabat ya. Videonya saya akan tutup dulu sahabat ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih buat
sahabat Rizwan TV dan para Nengmanya Neng Maya. Semoga sahabat semuanya selalu diberikan kelancaran menjalankan ibadah puasanya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.